Okay, last week minggu lalu kita sudah buat beberapa kalimat ya, dan teman-teman juga sudah menuliskan beberapa. Okay, bisa teman-teman membacakan satu kalimat saja untuk saya dari Bu Nengah? Satu saja. Ibu kuning juga ada. Yang itu kalau ada dibuat. Yang bukan yang sudah dituliskan, yang lain kan banyak buatnya. My father has two brother and one sister. Oh, saya semua salah. Yang nyala ya, dan teman-teman masih ingat ya kenapa dia has? Karena my father itu tiga tunggal. Nah, jadi dia bisa diganti jadi apa di sini? Tiga tunggal. Lu enggak kebeli dina. Tunggal ketiga gitu, tunggal ketiga. He di sini. Nah, dia kan punya nih sekarang. Bagaimana kalau dia tidak punya? Dia tidak punya. Kalau dia tidak punya, dia sebut ke. Ya, bagaimana cara penulisannya? My father. Yes, dia tidak punya jadinya. Oh, okay. Dari Kak Juli, bagaimana? Ini namanya positif ya. Kalimat positif. Sekarang negatifnya. Ya, itu bagaimana? My father has not. My brother. Berarti dia tinggal ditambah not di belakangnya ya. Not. Atau bisa disingkat. Brother. Thank you. Ada yang lain? Interrogatif sekarang lagi. Kaden dulu. Kaden rather do not no. My father has dari done not. Oke, dari Kak. Kaden rather my father. Gimana kak? Do not. La do not apa? Do not. Punya? Punya, ini harus diisi. Oh, harus diisi ya? Has. Has berarti. Do not has. Has apa have berarti? Oke. Okay. Thank you, Mr. Sura. Yang lain sekarang? Has she dari Kesepian udah ada kamu sih bagi anaknya. Nah, mungkin belum jadi bapak dia. Masih sendiri. Oke, Ibu Kadek tadi yang tadi. My father doesn't. My father doesn't has. Does not has, Bu ya? Iya. Okay, thank you. Lagi? Buka punya tuh sepertinya ingin. Tidak tahu. Ya Bu, gunakan kecoh sih kata-kata. Mana yang benar? Bisa? Oke, saya keep dulu ini ya. Ini saya keep dulu ini. Nanti kita sekalian bahas. Sekarang yang interrogatif. Tanya. Tapi kalau bahasa Indonesianya kan, kalau ini bahasa Indonesia, ayah saya mempunyai dua saudara laki-laki dan satu saudara perempuan. Dan negatifnya, ayah saya tidak mempunyai. Kan itu jadinya kan? Sekarang yang tanya bagaimana jadi siapa yang mempunyai siapa ya no what how many brothers do you have benarkah oh betul itu
Tapi kalau ini yang dijadikan no, sekarang bukan. No. How many brothers? How many? No. How? Has. Is harus ya. Apakah itu sekarang? Apakah ayah saya memiliki dua saudara laki-laki dan satu saudara perempuan? Oh, dia sekarang. What? Jadi what? Tanpa kata tanya ini udah bisa. Ya, pakai dalam bahasa. Di depan. Ya, dia biar mendekati. Silakan coba naik ke Adi. Oh. Hey, father. Ya, coba. Adi, has. Ya. Has. Not. Hello. Oh, has. My father. Two brothers. And. Oh, sister. One sister. Kenapa tidak pakai? Coba, coba diusulkan ini baru ini. Ini berarti dia pakai is. Oke, ntar dulu. Itu dari Kak Adi. Ya. Yang lain dulu. Ini kalimat tanyanya gitu. Ya. Perubahan tanya dari ini. Oh. Benar Bapak Akin yang ngelang? Panak, wani, dan gue. Benar, 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 benar. Jatuh, jatuh, ya, orang jatuh. Cakur nih ya, gimana nih? Serupa dulu. Apa deh kalimatannya? 5W1H. Ada juga yang terkait. Ada yang terkait. Kalau 5W1H itu biasanya dia sebuah pertanyaan yang perlu reason, alasan, penjelasan. Ya, perlu kalau ini ya atau tidak? Langsung ya, yes or no question. Oh yes or no. Apakah saya atau yes, ini menawarkan menawarkan apakah kamu suka itu kuncinya ya apakah kamu suka teh kayak gitu gimana cara yang tanya apa sudah what do you like tea or coffee apa ah siapa itu tadi ya do you like kan gitu nah sekarang nah seperti itu caranya utama di mana like I like tea. Do I like tea? Ah. I don't like tea. Do you? He doesn't like tea. He likes tea. Menjani my part. Does he like tea? Lu udah bocoran banyak sekali. Does he kecemplung? Okay. Does. Okay, Kak Yuli. Does he? Does my part? Bisa diganti ya. Has. Yeah. He has two brothers. Okay. Two brothers. Yes. Brother. Thank you, Kak Julie. Does he has?